Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang terhormat Ibu Egis Prastiwi selaku narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang kami cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan TFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum dalam jadwal, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Materi ini menjelaskan tentang proses pengadaan barang dan jasa, serta tata cara pengadaan barang jasa yang sederhana, yang berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat, dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam implementasi kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi dan sekaligus diskusi selama 2 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan tim. Untuk sesi kali ini, mungkin sesi yang pertama, ini kita sudah telat dari waktunya. Ini harusnya tadi pukul 10 karena kesalahan teknis, ini kita mundur jadi pukul 11. Jadi mungkin nanti kita usahakan ini bisa selesai di 12:30 atau paling lambat di jam 1. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengadaan di tingkat masyarakat. Mungkin sebelum materi, saya berdiri terlebih dahulu. Biar nggak kaku Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya materi kalau saya tahu kan, kalau saya lihat di absen kali ini kan kita wilayah Jawa ya, dari Kabupaten Demak, Pekalongan, Klaten, Cilacap, dan Banyumas. Kayaknya kalau lihat di rapat progres ini sudah fisik untuk kegiatannya. Jadi mungkin sebelum saya mulai materinya, jadi biar saya nggak terlalu banyak materi, jadi biar tahu nanti kedalamannya seperti apa, saya mau coba dulu diskusi ya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi dengan sekalian, saya mau perwakilan mungkin ya, saya akan panggil dari Kabupaten Demak, Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi ada? Bisa di on-in untuk... Ada. Bapak Wahyudi ya? Bapak Wahyudi? Dari Kabupaten Demak. Oke, ada ya. Saya random dulu sebentar untuk dari Pekalongan, Ibu Setiti Handayani. Ada Ibu Setiti Handayani? Ada, Bu. Ada ya. Kemudian untuk dari Klaten, Bapak Rahmadri Ari Suseno. Ada? Bapak Andri? Jadi kenapa saya panggil, karena diskusi kali ini saya maunya nih dua arah ya, nggak satu arah. Jadi untuk jadi tidak hanya mendengarkan materi saja, karena kita juga mau tahu nanti kondisi di lapangan seperti apa. Bapak Andri bisa? Iya. Yeah. Oke. Mana Bapak Andri? Iya. Yeah. Ada ya. Oke.
Kemudian dari Banyumas, Bapak Ibu Linda Rosita Wanti, ada? Ibu Linda? Ibu Linda? Iya, hadir Ibu. Iya. Hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum tahu saya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh moderator. Nama saya Ibu Prastiwi. Dari Cilacap belum, Bu? Oke, iya. Nanti tadi saya cuma ngetes aja Pak, satu-satu ya Pak ya. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ulangi ya, nama saya Egis Prastiwi. Saat ini saya bertugas di Satker Direktorat Sanitasi di Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Jadi saat ini mungkin saya dipercaya untuk membawa materi mengenai pengadaan di tingkat masyarakat. Nah, mungkin saya mau tahu sharing diskusinya terlebih dahulu dari Bapak Ibu sekalian, nanti yang saya panggil, mohon dijelaskan karena kita di sini kan yang pertama adalah pengadaan di tingkat masyarakat. Bagaimana kondisi atau implementasi pengadaan di tingkat masyarakat yang sudah jalan saat ini? Karena saya tahu bahwa di Provinsi Jawa Tengah nih rata-rata udah pencairan tahap 1 dan banyak beberapa yang sudah fisik di lapangan. Jadi saya mau tahu untuk diskusinya, karena biar nanti pemahamannya satu persepsi. Saya minta coba dari perwakilan Kabupaten Demak. Ini Ibu ya? Wahidatun Sofia. TFL Pemberdayaan Kabupaten Demak. Ibu Wahidatun, ada? Oh ya, di unmute dulu Bu, suaranya Bu, karena suaranya masih belum ter, ya silakan Bu, bicara Bu. Halo ya. Iya silakan Bu Sofia. Sebentar Mbak, sebentar. Kecil belum Mbak, halo halo. Suaranya masih kecil ya kayaknya ya. Silakan Bu Sofia. Bisa dijelasin nggak, Bu Sofia, kan di sini nih saya perwakilan Demak untuk implementasi pengadaan di tingkat masyarakat yang Ibu laksanakan seperti apa, Bu Sofia? Halo, sebentar nggak, Mbak? Halo, halo, halo. Iya, silakan. Mbak, nanti aja dulu, Mbak. Suaranya lagi tak ini dulu. Halo? Nah, itu... Kenapa, Bu Sofia? Halo? Iya, kedengeran, Bu. Halo? Grogi kali ya, Ibu Sofia. Yaudah, kita ke Kabupaten Pekalongan. Nanti persiapkan ya, Bu Sofia, ya. Dari Bapak Amrik Nurfik Ahmajid. Bapak Amri. Gimana Bapak Amri? Siapa yang ini? Ya, Bapak Amri bisa dengar suara saya, Pak? Benar, benar. Nah, ini kedengaran nih, Pak. Halo, Bang. Ya, ya. Gimana, Pak? Coba Bapak bisa ceritakan, Pak. Ceritakan tentang proses pengadaan. Halo, untuk proses pengadaan ya. Kita secara langsung. Jadi, kita melibatkan dari toko material yang terdekat. Seperti itu. Seperti apa, Pak? Kita melakukan survei. Halo? Ya, silakan, Pak. Pak Amri. Mana sih? Halo. Iya, kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Iya, kedengaran. Silakan, Pak. Pak Amrinya yang mana sih nih? Oh, enggak ada videonya ya, Pak Amri. Bisa ditampilkan videonya, Pak?
Nah ya Pak Amri, silakan Pak Amri. Di unmute dulu. Mas Wai, gimana Pak Amri? Jelas suara saya? Ya, kedengeran Pak, silakan. Untuk proses pengadaan barang dan jasa di tingkat Kabupaten Pekalongan untuk di desa saya sendiri, kita prosesnya secara langsung, Mbak. Jadi kita survei ke 3 PO yang terdekat dengan desa kami. Jadi desa kami itu ada 2, yang satu di gunung itu memang benar-benar desa. Itu yang satunya ada tak menjorok ke kota. Nah itu kalau untuk di pengadaan barang dan jasa, kita melakukan survei toko terdekat, survei yang toko material yang terdekat di daerah kita. Jadi kita lihat ada 3 toko material kita untuk minimnya, kita mengambil yang paling murah di situ untuk materialnya. Kemudian kita buat untuk data seperti itu. Jadi data harganya telah melakukan dari anggota KSM yang melakukan survei pengadaan barang dan jasa, kita melakukan survei material yang ada, kemudian kita menetapkan. Oke, Pak Amri. Ya. Pak Amri. Ya. Mungkin headsetnya dicopot kali ya Pak ya, suaranya agak kecil ya Pak ya. Headsetnya dicopot. Oke. Atau lebih keras Pak Amri? HP aja ya Pak. Iya, ini sudah cukup Pak, sudah cukup Pak. Sudah kedengeran? Lanjut Pak. Jadi Bapak tadi survei material di 3 toko yang paling terdekat ya Pak Amri ya? Ya, betul. Oke. Okay. Satu untuk memang kejayaan di dekat tempat, ada toko material di situ, dan kita tetap melakukan yang termurah sesuai dengan kualitas yang ditetapkan di bisnis ya. Oke. Okay. Mulai dari tiga, awi, di situ, bagaimana di situ, dan untuk peti, dan semua materialnya. Itu, Mbak. Oke, pertanyaannya pada saat Bapak pengadaan barang ini dilakukan saat kapan, Pak? Jadi sebelum kita buat RAB, itu anggota KSM sudah survei untuk materialnya, gitu, Mbak. Oke. Jadi setelah pembentukan KSM, mereka kemudian membentuk, di situ sudah ada pengadaan setelah KSM terbentuk. KSM itu kan ada pengadaan barang dan jasa. Mereka langsung survei ke toko material. Berarti sebelum kita membuat RAB. Baik, berarti sebelum pembuatan RAB? Betul, Mbak. Oke. Gitu. Pada saat sudah pembentukan. Oke, pada saat penentuan harga satuan yang digunakan apa, Pak? Harga terendah? Atau harga rata-rata harga pasar? Terendah, Mbak. Oh, oke. Okay. Harga terendah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amri. Saya lanjut ya. Saya lanjut langsung ke Kabupaten Banyumas. Ini saya untuk mengetahui prosesnya seperti apa di lapangan. Saya persilahkan Ibu Nurul Adi Utami. Iya, Ibu Nurul Adi Utami. Udah ya, halo. Iya. Silakan Ibu Nurul, bisa dijelaskan nggak Bu di Kabupaten barang Banyumas? Di desa dampingan saya Dharma Kradenan dan Banjaranyar itu kurang lebih sama dengan Kabupaten Pekalongan. Jadi sebelum penyusunan RAB dilakukan survei ke 3 toko terdekat. Kebetulan ada 3 toko material di masing-masing desa. Terus untuk hasil survei tersebut, nanti harga terendah kita pakai buat harga satuan di RAB. Oke. Lanjut. Itu aja? RAB yang ada di RKM. Mbak Tina, bisa menjemputkan? Baik.
Itu di Kabupaten Banyumas ya. Saya biar tahu, coba di Kabupaten Klaten. Bapak Andri Arisuseno. Ya. Saya tidak akan tanggapi dulu tadi prosesnya seperti apa. Saya mau tahu kondisinya, baru nanti saya lanjut ke materi. Terima kasih. Ya, yang Klaten silahkan Bapak Andri. Bisa dijelaskan di Klaten seperti apa, Pak? Proses pengadaan di tingkat masyarakatnya, Pak Andri. Untuk pengadaan di Klaten, itu pengadaan langsung ya, Bu, ya? Ya, pengadaan jadi di tingkat masyarakat. Terendah dari survei tingkat umum. Yang mana sebelum kita proses pelaksanaan kita survei lagi, karena mungkin bisa juga harga dari awal survei di RKN ada perubahan. Jadi kita survei lagi, terus muncul kita pilih harga termurah. Kemudian setelah ketemu harga termurah, kita bersama KSM, tim pengadaan, bersama juga TFL, Pak Tifan juga berembuk bareng-bareng bikin berita acara sepakatan untuk toko yang akan ditunjuk sebagai pemasok material. Jadi gambarannya di kalian kayak gitu, kita pilih dari harga termurah. Oke, itu harga termurah untuk menentukan RAB atau untuk penentuan toko, oh, Pak? Oh, jadi untuk menentukan RAB. Oh, oke, okay. RAB ya. Harga termurah juga kalau memang nggak ada kita tentukan harga dari standar kabupaten juga Bu, kita pakai Bu. Okay. Mungkin ada beberapa material yang mungkin di pasaran itu juga nggak ada. Ini tuh Bu. Oke, okay. Pak Andri, saya mau tanya apakah dilakukan proses pemaketan, Pak? Pemaketan pada saat pembelian atau harga survei? Oh, untuk di sini rata-rata kita pakai pemaketan juga beberapa barang yang sekiranya memang itu perlu dipaketan Bu, kan macam-macam. Apalagi yang mungkin nanti ada material lokal juga. Oke, terima kasih Pak Andri. Tadi yang belum dari Cilacap ya. Tadi mungkin saya balik yang pertama, siapa tadi ya? Yang Sofia ya? Bu Sofia dari mana ya tadi ya? Bu Sofia dari Demak? Sudah siap Bu Sofia? Atau masih grogi Bu Sofia? Udah dengar belum, Mbak? Halo? Halo? Udah dengar belum? Udah dengar belum, Mbak? Iya, tapi halo? Kecil suaranya, Bu. Ya, dengar silakan. Halo? Iya, silakan Bu Sofia. Kalau di Kabupaten Demak kita pakainya sistem pembelian langsung, Mbak, dengan survei harga sebelumnya di 5 toko material. Surveinya dilakukan oleh LKM KSM pada saat sebelum penyusunan RAB di RKM. Gitu, Mbak. Oke. Jadi dilakukan harga satuan sebelum penyusunan RAB ya. Tadi Demak sudah, Klaten sudah, Pekalongan juga sudah, Banyumas sudah, tinggal Cilacap ya. Cilacap, saya persilahkan Pak Lukman Iksan. Pak Lukman Iksan. Ada nggak Pak Lukman Iksan? Hadir, silakan Pak. Coba bisa dijelaskan pengadaan di tingkat masyarakat di Kabupaten Cilacap, Pak. Saya dari TFL Teknik Cilacap, izin menjawab. Untuk pengadaan di Kabupaten Cilacap sendiri, kita nggak beda jauh Bu sama yang tadi. Kita tetap survei ke 3 material tersebut, ke 3 toko tersebut. Dan kita mengambil harga yang sesuai dengan standar. Nah, untuk anggaran kita penyesuaian RAB dan untuk pengadaan kita serahkan ke KSM sehingga ada acuan, itu acuannya kan dari RAB dulu. Nah, jadi
ada itu ya dari KSN-nya. Oke, Pak Iksan, terima kasih tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian tadi atas penjelasan sedikit mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan tingkat masyarakat di kotanya masing-masing. Mungkin kenapa tadi saya tanya, jadi saya nggak mau nanti ini biar kita sebagai diskusi mana yang salah, mana yang mungkin harus diperbaiki. Mungkin saya langsung ke materi Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan materinya sudah terlihat di layar. Saya akan paparan. Mungkin lanjut aja. Baik. Ini kalau misalnya di layar, kalau misalnya ini hanya pengertian aja, jadi kalau pengadaan sebenarnya ini kita bisa melihat di peraturan yang terbaru, yaitu di Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Mungkin langsung aja next. Next dulu, saya ngejelasin. Next. Di slide keempat. Nah ya, saya mau ngejelasin dari sini mungkin ya. Jadi peraturan presiden yang terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa ini ada di Perpres nomor 16 tahun 2018. Di situ ada turunannya namanya Perka LKPP mengenai swakelola Bapak Ibu sekalian. Mungkin di next ya. Tampilannya masih lanjut tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, ini kalau di tampilan Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bertanya ngapain sih kita harus melakukan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini dasarnya adalah ini Perpres 16 tahun 2018. Kalau kita lihat di dalam Perka LKPP ini ada 4 tipe Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tipe 1 ini di mana pelaksanaan diawasi oleh penanggung jawab anggaran. Tipe 2 ini ada direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran, ini oleh pelaksana swakelola. Dan tipe 3 ini direncanakan dan diawasi oleh organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat ini ada tipe 4 di mana direncanakan di penanggungjawaban anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan bantuan BLM ini masuk ke dalam tipe 4 kalau dalam Perka LKPP Perpres 16 tahun 2018. Nah, kenapa sih ini diatur? Karena Bapak Ibu sekalian di sini mengelola uang negara. Bantuan yang langsung dikelola swakelola oleh masyarakat senilai 350 juta. Mungkin saya minta tolong ke slide kedua. Ya, mundur. Satu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan perpresnya. Nah, ini istilahnya. Jadi biar nanti istilah-istilah ini nggak salah. Jadi kita namanya dalam perpres atau perka LKPP itu ada istilahnya namanya pengadaan. Jadi pengadaan ini adalah proses memperoleh barang dan jasa berupa pengalihan dari pihak ketiga atau dari pihak yang mengadakan, diperoleh dengan kualitas tepat dan harga termurah. Kemudian ada yang disebut penyedia barang dan jasa. Ini adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan jasa. Jadi pada saat kita membeli toko, nah toko itu disebut penyedia barang dan jasa. Kemudian tata cara pengadaan. Ada yang namanya tata cara pengadaan. Ini yang kita pelajari sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya ajari bagaimana tata cara pengadaan. Jadi ada di sini kan tata pengadaan di tingkat masyarakat. Jadi memang nanti ada tata cara yang sederhana berbasis masyarakat. Kemudian berbasis potensi alam dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Nah, yang terakhir, kegiatan ini ada yang disebut namanya swakelola. Jadi, swakelola ini adalah pengadaan barang dan jasa, di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Namanya semua diatur oleh perpres, maka semua yang Bapak Ibu kelola ini dipertanggungjawabkan dan pasti akan diaudit. Makanya ini harus dilaksanakan. Lanjut, slide 3. Nah,
Tujuannya ini mungkin bisa dibaca ya, kenapa harus ada tujuan pengadaan barang dan jasa. Intinya bisa mendorong pemerataan ekonomi, karena kita ini kan prioritas pekerjaan Presiden Jokowi, padat karya ini adalah memang untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kemudian ada meningkatkan penggunaan dalam negeri, jadi bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin lanjut ke slide yang kelima. Nah, ini mungkin struktur organisasi yang harus ada di RKM. Mungkin 2 tahun sebelumnya, kalau BLM itu struktur organisasinya untuk barjas ini di luar KSM. Tapi di Perka LKPP yang terbaru, untuk seksi pengadaan barang dan jasa ini masuk ke struktur organisasi KSM, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini sudah harus dibentuk pada saat pembentukan KSM untuk pembentukan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa etika. Jadi ini masih bisa dibaca sih ya. Jadi etika ini kenapa barjas ini harus dilakukan. Jadi harus ada secara tertib disertai rasa tanggung jawab. Kemudian bekerja secara mandiri dan menjaga kerahasiaan. Dan ini tidak boleh ada saling mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan. Menghindari mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pada pihak yang terkait, kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan, kemudian menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi, yang terakhir tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan atau komisi. Ini jelas ya tertuang dalam Perpres Etika Pengadaan ini. Lanjut. Bisa lanjut. Nah, proses ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita LPJ selama ini TFL atau di lapangan itu taunya LPJ itu hanya keuangan dan fisik. Padahal kalau di juknis kita itu jelas tertuang LPJ itu ada 3, LPJ keuangan, fisik, dan LPJ pengadaan barang dan jasa. Dan kadang-kadang ini yang tidak dilakukan, yang ketiga ini. Nah, padahal kalau misalnya di audit, ini pasti ketiga-tiganya akan dicek. Jadi mungkin saya akan simulasi ya. Jadi yang pertama tim pengadaan ini harus memahami RKM. Ini saya garis bawahi, berarti harus memahami RKM, khususnya RAB yang menjadi acuan bagi tim pengadaan untuk melakukan perencanaan dan pemaketan. Tadi saya dengar Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota ini barjasnya dilakukan sebelum membuat RAB. Ini proses yang masih salah. Jadi masih persepsinya masih belum sama di lapangan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekalian menentukan harga satuan itu bukan proses pengadaan di tingkat masyarakat atau bukan pemilihan toko, belum berlangsung. Jadi pengadaan di tingkat masyarakat atau pemilihan toko itu akan dilakukan setelah RAB jadi dan dilakukan pemaketan. Jadi tadi saya garis bawahi bahwa seluruh kabupaten kota ini, kalau di Jawa mudah-mudahan di kabupaten yang lainnya nggak keliru ya, jadi ini dilakukan sebelum RAB jadi. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sekalian, RAB atau harga survei digunakan yang terendah pada saat membentuk RAB, akan kesulitan Bapak Ibu sekalian pada saat nanti tokonya harganya menjadi tinggi. Akan sulit nanti kalau ada perubahan adendum. Ini yang salah, menjadi salah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jelas, pada saat sebelum membentuk RAB itu adalah menentukan harga satuan sesuai harga pasar, bukan harga yang terendah. Tolong digarisbawahi ya Bapak Ibu sekalian ya, tadi kayaknya masih salah semua. Jadi harga pasar, jadi diambil harga rata-rata. Nah, setelah RAB jadi, baru dilakukan pemaketan, baru
itu proses pengadaan tingkat masyarakat atau pemilihan toko berlangsung. Jadi jangan dipilih dulu tokonya kalau RKM-nya belum jadi. Nah, pertanyaannya kalau RKM belum jadi, ternyata batal BLM dilaksanakan di provinsi itu, di kabupaten tersebut atau di desa tersebut, tapi Bapak sudah melakukan SPK dengan toko, itu berbahaya sekali. Karena kan SPK itu kan mengandung kalau sudah tanda tangan kontrak. Atau pertanyaannya itu belum dilakukan, jadi ditarik mundur. Jadi itu yang perlu dipahami Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau dari poin 1, itu kan tim pengadaan harus memahami RKM ya. Lalu dilakukan pemaketan. Saya coba contohnya ya, pemaketan seperti ini. Oh, ini belum kubuka. Bentar ya, ininya belum kebuka nih, spidolnya. Agak susah. Nah. Gak apa-apa. Ini karena belum masih baru nih, masih yang pertama. Oke, ini pemaketan ya. Misalnya dalam RAB, langsung dipaketkan. Misalnya pengadaan semen. Nah, yang ketiga misalnya pengadaan pipa, misal ya. Yang keempat pengadaan besi. Jadi dibuat, jadi mungkin bisa di zoom di ininya ya, di tulisannya ya biar kelihatan ya. Nah, di zoom di tulisannya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi RAB kan udah dibuat nih. Tadi ya, RKM sudah disepakati, sudah ditandatangani oleh PPK dan KSM, berarti kan itu sudah sah sebagai RAB yang bisa dilaksanakan. Nah, kemudian misalnya kan dari mau pencairan 70%, istilahnya apa ya Bu Tina ya, 70% itu RPDB ya? RPD. Nah, di RPD itu nanti baru dibuat pemaketan dari 70% itu. Ini pemaketan bebas, tergantung nanti hasil rembuk warga. Tidak harus seperti ini. Ini saya contohkan saja, bisa pengadaan semen, pengadaan pasir dan kerikil, pengadaan pipa, pengadaan besi. Biasanya kalau pemaketan ini dilakukan tergantung nanti toko yang tersedia di desa tersebut. Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini tidak harus seperti ini. Jadi berdasarkan rembuk warga nanti, seperti apa? Nanti setelah dilakukan pemaketan seperti ini, baru dilakukan, bisa kembali ke ini enggak? Bahan tayang. Oke, setelah dilakukan pemaketan seperti ini, baru kita identifikasi. Ini namanya identifikasi nih, kebutuhan barang dan jasa serta potensi penyedia. Kenapa bisa jadi kan? Kenapa pasir dan kerikil enggak dipisah? Karena kita tahu bahwa biasanya satu toko itu jual pasir dan kerikil. Makanya kita pemaketannya dijadikan satu. Itu contohnya lah. Misalnya besi, kenapa kita boleh nggak besi sama semen dijadikan satu? Boleh banget. Jadi tergantung ketersediaan toko di lingkungan di desa Bapak Ibu sekalian. Karena kan apalagi ini daerah remote ya, yang penerima bantuannya. Jadi kita nggak tahu ketersediaan tokonya seperti apa. Intinya jangan dibuat di atas 200 juta. Karena kalau udah di atas 200 juta, itu namanya lelang. Dan itu harus masuk SPSE. Itu yang menjadi keliru. Kadang-kadang semuanya dijadiin satu untuk pemaketan. Itu yang salah. Jadi jangan sampai di atas 200 juta. Saya melihat, ya mudah-mudahan nggak di program ini ya, di program DAK, karena di kabupaten kota, itu digabung-gabung tuh pipanya. Beberapa lokasi. Itu mungkin bisa mencapai 200 juta, bisa mencapai 500 juta. Nah, itu yang salah. Padahal kalau kita buat pemaketan itu karena digabung semua lokasi mau diadakan sendiri, itu harus dilakukan perlelangan dan itu yang salah. Itu yang harus masuk SPSE. Itu namanya bukan swakelola atau pengadaan di tingkat masyarakat. Jadi pemaketan seperti ini. Nah, setelah itu, ini kan sudah disepakati nih.
dirembuk dari RPD 70% tersebut. Langsung si tim pengadaan melakukan survei. Sebelumnya memang sudah melakukan survei untuk melakukan harga satuan, nggak apa-apa. Dia melakukan survei lagi, nggak apa-apa. Jadi itu yang namanya nanti ada namanya adendum. Jadi ini yang menjadi salah pada poin 3, survei harga untuk pengadaan itu dianggap pengadaan barang dan jasa pada saat menentukan RAB. Nah, ini yang salah. Jadi sebelum menentukan harga apa? Menentukan harga satuan itu survei harga pasar. Jadi dipakai jangan harga terendah. Itu akan kesulitan nanti PPK atau pelaksana pada saat dilaksanakannya sebulan lagi, harga di lapangan tinggi, itu gimana nanti masyarakat nggak bisa beli dengan harga yang disepakati. Padahal kalau adendum, menaiki harga tanpa justifikasi yang jelas itu akan cukup sulit kalau menaiki untuk harga satuan, itu yang menjadi salah. Nah, jadi proses yang 1, 2, 3 dilakukan setelah RKM jadi. Nah, baru melakukan survei, mendatangi toko, atau si toko mengirim surat kebutuhan barang, atau bisa jadi lewat internet. Kan sekarang kan lagi ini ya, dengan pandemi ini mungkin harus kita modif, kita tidak perlu mendatangi toko, bisa jadi lewat internet, itu juga pun diperbolehkan untuk proses barjas. Nah, kemudian nanti setelah mendatangi toko, ada 3 toko kan, baru pelaksanaan rembuk warga. Nah, ini yang menjadi saya contoh ya. Jadi, misal, ini yang selalu saya ajarkan, mungkin ada TFL lama harusnya sudah tahu nih, tapi pasti masih banyak TFL baru. Misal, ini desa A, ini desa B. Ya, pelaksanaan ada di desa A. Nah, kemudian pada saat misalnya kita mau pengadaan besi, ternyata ada 3 toko. Ini toko 1, toko 2, toko 3. Ya, misalnya ini ada toko 3. Ini desa pelaksanaannya di sini. Di toko 1, spesifikasinya sesuai, harganya tinggi. Ya, spesifikasi sesuai, harga tinggi. Nah, yang kedua, spesifikasi sesuai harga rendah. Nih, spesifikasi sesuai harga rendah. Yang ketiga, ini spesifikasi sesuai harga rendah. Yang mana yang kita pilih? Bisa balik lagi ke saya coba ini ya. Panggil ya. Untuk ke Bapak Ahmad Mutakin ada? Masih on Bapak Ahmad Mutakin? Mungkin langsung ke sini aja kali ya Mas ya, di ininya. Disorotnya ke sini aja kali ya. Bapak Ahmad Mutakin? Mati? Gak ada suara nih sih. Gak ada. Halo. Cek.
Maaf bos, suaranya agak hilang. Selanjutnya lagi kotak bisa nah oke okay. Nah tadi yang saya jelaskan seperti di perpres di perka LKPP perpres 16 tahun 2018 namanya pengadaan itu ada dua Bapak Ibu sekalian, jadi pengadaan langsung dan pengadaan yang dilakukan secara lelang. Pengadaan langsung itu dilakukan kalau nilainya kurang sampai dengan 200 juta. Tadi makanya saya jelaskan bahwa kalau sudah 200 juta atau di atas 200 juta itu harus dilakukan pengadaan lelang sederhana. Ya, pengadaan lelang sederhana itu prosesnya akan lama dan repot. Jadi harus masuk ke SPSE, kemudian harus pakai kontraktor atau pakai penyedia jasa. Tidak bisa seperti toko. Nah, itu yang akan menjadi salah. Jadi makanya kenapa saya melihat di beberapa kegiatan di DAK, banyak kabupaten kota untuk pipa itu digabung-gabung. Nah, itu akan menjadi salah dan menjadi temuan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menemui PPK, udah kita gabung aja, itu akan salah secara administrasi. Diinfokan bahwa kalau di atas 200 juta itu harus melalui SPSE. Kalau misalnya dipaketkan 200 juta digabung-gabung semua lokasi, kemudian dilakukan proses perlelangan, kemudian tidak masuk ke SPSE, tapi langsung memilih penyedianya atau tokonya, itu langsung akan jadi temuan. Dan pasti akan harus membalikan ke negara pada saat diaudit, kalau administrasinya salah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nah, di situ nanti mungkin ada penjelasannya lagi, nanti materi keuangan. Nah, ini mungkin nanti saya informasikan, kan tadi Bapak-Ibu kan, masuk ke pemaketan ya, yang tadi nih. Pemaketan, pengadaan semen, pasir, pipa, besi. Ini next, maaf. Yang tadi. Nah, kalau seandainya, iya yang tadi. Nah, oke. Okay. Nah, kalau seandainya pemaketan ini nominalnya kurang dari 10 juta, bukti perjanjiannya hanya dengan kuitansi pembelian. Ya. Kalau 10 juta sampai 50 juta, bukti perikatan atau SPK-nya, perjanjiannya, itu hanya dengan nota kuitansi. Nah, kalau nominalnya 50 sampai 200, itu harus menggunakan SPK. Nah, kalau 200 sampai di atas 200, itu menggunakan kontrak. Itu yang saya bilang masuk SPSE. Tapi kita abaikan ya untuk pengadaan yang poin nomor 4 ini. Jadi sebenarnya poin 1, 2, 3... itu bisa menggunakan SPK, tapi diperbolehkan juga menggunakan kuitansi di bawah 10 juta, digunakan nota atau kuitansi di bawah 10 sampai 50 juta. Atau tiga-tiganya bisa digunakan SPK biar jelas. Ya, Bapak Ibu. Bedakan pembelian dengan bukti perikatan. Ya. Perikatan ini adalah perjanjian seperti SPK di mana kita akan membeli barang. Nanti saya kayaknya diskusi ada beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan pengadaan material padahal belum kontrak. Mungkin lanjut. Iya lanjut. Oke. Nah ini sebenarnya ketentuan-ketentuan tahapan yang diatur dalam Perpres 16. Jadi kalau pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat di bawah 50 juta, ini ada sumber barang atau material tidak dikuasai oleh satu penyedia, makanya tadi kita pilih dari lebih dari satu penyedia, kemudian masyarakat atau kelompok pengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan dan rembuk. Kemudian cara pengadaan barang yang berasal dari masyarakat atau pengumpul ini untuk nilai 1 sampai 10, dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang. Kemudian untuk nilai di atas 10 sampai 50 dilakukan pembelian langsung kepada satu kelompok masyarakat. Terus harga yang ditawarkan telah disepakati bersama dan tidak melebihi batas RAB. Enggak kelihatan lagi. Tidak melebihi RAB. Makanya kenapa proses penyediaan jasa pembelian toko ini jangan dilakukan sebelum RAB.
Jadi dilakukan setelah RAB sedia. Oke. Dan kemudian untuk sewa kendaraan untuk mengangkut material tersebut dapat dibayar terpisah. Jadi untuk transportasi ini dapat dilakukan terpisah. Baik, kayaknya kita sudah bisa interaksi lagi. Saya balik lagi ya ke proses interaksi ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk yang agak ribet-ribet, jadi saya mau satu persatu dulu nih untuk pemahaman persepsi. Nah, saya ulangi lagi sebelum nanti saya bertanya. Jadi misal ada kondisi ini ada desa A, kemudian ini ada desa B. Ya. Kita misalnya tadi melakukan pengadaan besi. Nah, di sini ada tersedia 3 toko. 1, 2, 3. Ya. Untuk toko pertama, spesifikasinya ini sesuai, tapi harganya tinggi, ya. Kemudian toko yang kedua, spesifikasi sesuai, harganya rendah. Dan untuk yang ketiga, ini spesifikasi sesuai, harganya rendah. Lokasi pelaksanaannya ada di desa A. Yang saya tanyakan, toko mana yang akan dipilih Bapak Ibu sekalian kalau kondisinya seperti ini? Saya langsung ke panggil ke ini dulu deh, Kabupaten Pengalongan, Bapak Heris Pramono. Ada Bapak Heris Pramono? Bapak Heris? Bapak Heris Pramono? Ya, ya, halo. Ya, Ibu. Mana Bapak Bapak Herisnya? Ya. Oke, Bapak Heris, suaranya sudah kedengaran? Ya. Tadi mendengarkan penjelasan ya, saya, Pak, tentang kondisi tadi, studi kasus tadi, toko mana yang Bapak pilih? Satu, dua, atau tiga? Mana ya Bapak Herisnya? Yang dua itu, Ibu. Mana ya, Pak Heris? Yang kedua, yang kenapa dua, Bapak? Kenapa? Oh sorry Bapak, ini yang spesifikasi tidak sesuai ya Pak, ini spesifikasi sesuai semua. Sorry. Ini spesifikasinya tidak sesuai. Jadi pilih yang mana Pak? Pak Heris Pramono? Yang ketiga itu Bu. Gimana Pak Heris? Yang ketiga Bu. Yang ketiga kenapa Pak? Yang ketiga SPK itu. Kenapa Bapak pilih yang toko ketiga? Padahal lokasinya di lokasi pelaksanaannya di desa A. Yang nomor tiga, Bu. Ya, kenapa Bapak pilih yang nomor tiga? Suaranya. Ya, silakan Pak. Saya mendengar Pak. Ini suaranya. Pak Heris mukanya yang mana ya? Bisa ditampilin nggak? Ya silakan Pak Heris. Gimana Pak Heris? Oke, sebelum Pak Heris tadi jawabannya yang ketiga, saya langsung ke ini dulu deh, ke Kabupaten Cilacap. Iya Pak Heris, silakan Pak Heris. Ya silakan, sudah kedengeran Pak, kenapa Bapak memilih toko yang nomor tiga? Kurang suaranya. Pak Heris bisa dengar suara saya? Pak Heris bisa? Tes, tes, tes. Thank you.
Pak Heris. Oke, kita coba lanjut ke selanjutnya yang Cilacap ya. Ke Bapak Karomah Rizky Fauzi. Iya, Bapak. Bapak Karomah Rizky Fauzi. Ya, silakan Pak. Bapak kalau studi kasus ini Bapak pilih nomor 1, 2 atau 3? Ya, silakan Pak. Cilacap masuk. Iya, kedengaran Pak. Nomor 1. Nomor 1 kenapa Pak? Kenapa Bapak pilih nomor 1? Oke, karena pada harganya tinggi, Bapak pilih itu, nomor 1. Iya. Oke. Selanjutnya terima Oke, terima kasih. Saya coba dengarkan yang ke selanjutnya dari Banyumas. Bapak Muhammad Dipan Nugroho. Silakan Bapak Muhammad. Bapak Dipan Nugroho ya. Ya, gimana Bapak Dipam Nugroho? Ada Bapak Dip? Bapak Dipa dari Kabupaten Banyumas? Oke, Bapak Dipa. Iya, kedengaran Pak. Oh, putus. Oke, Bapak tadi mendengarkan saya jelaskan nggak Pak Dipa? Oh, Bapak memilih nomor 1. Iya, bisa dijelaskan nggak kenapa Bapak memilih nomor 1? Gimana Pak Dipa? Kenapa Bapak pilih nomor 1 padahal harganya lebih tinggi? Spesifikasinya sesuai, harganya tinggi. Kenapa Pak? Itu untuk mengatasi ketika nanti harga pas di pertengahan jalan itu naik. Mm-hmm. Oke, Bapak bilang mengantisipasi harga nanti kalau naik. Padahal kan ini Bapak lagi milih toko nih Pak. Sudah sepakat dengan harganya, harusnya udah nggak boleh naik lagi Pak. Nggak kedengeran? Kedengeran nggak Pak Dipa? Oke. Bapak kenapa pilih nomor 1? Tadi katanya biar nanti mengantisipasi harga naik. Padahal kan kita lagi milih toko, Pak. Pada sedang memilih toko, dan itu kan tokonya kalau kita sudah sepakat, ya dia harus memberikan harga itu. Udah nggak boleh naik turun lagi. Gimana, Pak? Nggak kedengeran, Pak Dipa? Oke, saya masuk ke Kabupaten Demak. Lanjut ke Pak Tri Susanto. Pak Tri Susanto, dengar nggak Pak Tri? Pak Tri? Oh, udah. Pak Tri Susanto, dengar suara saya, Pak. Pak Tri Susanto dari Kabupaten Demak. Iya, Bu, dengar. Oke, Bapak, bisa kalau Bapak mengalami kondisi seperti ini, studi kasus Bapak pilih nomor berapa, Pak? Atau toko yang mana? 1, 2, atau 3? Yang 3, Bu. Yang ketiga, kenapa, Pak? Ya, kayaknya terendah, sepertinya sesuai. Oke, spek. Meskipun dia bukan di lokasi dekat dengan lokasi pelaksanaan. Oke, Pak. Oke, Pak Tri Susanto ya. Saya masuk ke Kabupaten Klaten, Bapak Bastoni. Dengar, Pak? Bapak Bastoni. Waduh, Bapak Bastoni lagi tiduran ya kayaknya.
Pak Bastoni suaranya masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Di unmute dulu. Nggak kedengeran suara Bapak ke sini. Masih di mute ya, Pak Bastoni ya? Di mute, Pak, bukan videonya ya dimatiin. Unmute, Pak. Di unmute, Pak. Atau dari hostnya ya? Minta tolong di unmute. Hah? Dari host nggak bisa. Wah, Pak Bastoni jangan di mute dong, Pak Bastoni. Nah, ini baru bisa nih. Silakan Pak Bastoni. Pilih nomor berapa? Pak Bastoni dari Kabupaten Klaten. Pilih nomor 1, 2, atau 3? Kenapa 3 aja? Dan? Jadi kita sesuai standarnya itu, Bu. Jadi yang ketiga, Bu. Ya, berarti meskipun lokasinya, tokonya bukan di desa yang sama? Iya, kalau Bu, karena kan ya, kita jamin untuk apa kualitasnya itu. Oke, jadi prioritas ke kualitas ya, Pak, ya? Oke. Oke, dan anggarannya masih cukup ya. Oke, terima kasih Pak Bastoni. Saya lanjut ke Kabupaten Pekalongan. Bapak Sariful Mal. Bapak Sariful Mal ya. TFL Pemberdayaan. Gimana, Pak? Bisa dengar? Masih di mute, Pak, kayaknya, Pak. Masih di mute, Bapak Sariful? Oke, masih di mute ya? Bapak? Iya, Bapak, Bapak audionya bisa dihidupkan, Pak? Oke, okay. Okay, saya lanjut dulu ke Heries Pramono ya tadi ya. Kabupaten Pekalongan yang tadi nih, Bapak Heries. Nah, Bapak Heries, silakan Pak. Bapak pilih nomor 1, 2, atau 3? Kenapa pilih nomor 3, Pak? Padahal bukan di lokasi desa yang sama. Harga rendah, kualitas bagus. Oke. Di luar desa, Bu. Oke. Oke. Kualitas bagus dan harga yang rendah. Oke. Oke, terima kasih Pak Heries untuk tanggapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya jelas, ya, terima kasih ya Pak Heries ya, terima kasih atas tanggapannya. Tadi ada beberapa, kita tadi dengar, Bapak Ibu, ya, kita dengar tadi beberapa jawaban atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, setelah tadi saya memaparkan ya, mengenai proses pengadaan barang jasa, kalau kondisinya seperti ini, mana yang terpilih? Nah, ini kayaknya udah pada benar, yang terpilih adalah nomor 3. Kenapa? Tadi kan prinsip dari pengadaan barang dan jasa atau pemilihan toko pengadaan di tingkat masyarakat itu wajib spesifikasinya yang sesuai dan harganya paling terendah. Jadi tidak harus dekat dengan lokasi atau di lokasi pelaksanaan. Kalau memang pada saat survei, nanti kan meskipun jauh, ini harus diinformasikan juga, ini harga ini termasuk transport atau tidak untuk dilakukan ke desa A. Kalau memang termasuk transport, harga ini maksudnya harga satuan dan transport ya, atau harga satuan sampai ke lokasi.
Jadi kalau misalnya dengan transport ini harganya tetap rendah, ini kita wajib memilih ini. Tapi kalau misalnya harga, meskipun ini harganya tinggi, kemudian ini harga rendah, tapi ternyata ini belum termasuk transport, itu berarti... Oke, karena hilang di sini, untuk toko yang kita pilih adalah toko yang nomor 3, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pada dengar semua ya, toko yang nomor 3. Jadi kenapa kita pilih toko nomor 3? Karena spesifikasi sesuai dan harga rendah dibanding toko yang lain. Jadi pada saat menentukan harga ke toko, itu harga ini sudah harus termasuk dengan transportasi sampai ke lokasi. Jadi jangan dipisah ya, untuk mempertimbangkan harga itu harus dengan transportasi. Kalau memang dengan transportasi ini harganya rendah, jadi kita wajib memilih ini. Nggak boleh kita, padahal dia meskipun dekat kemudian harga tinggi, ini kita nggak boleh memilih itu. Itu aturan. Aturan dalam perpres. Jadi kalau ada studi kasus ini, kita harus memilih toko yang ketiga. Mudah-mudahan jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk lagi yang keberikutnya, yang lebih ribet lagi, karena kita masih ada adendum, kita belum masuk adendum. Baik, mungkin langsung aja ke bahan tayang ditampilkan. Oke, lanjut. Slide selanjutnya, mudah-mudahan sudah clean. Oke, jadi Bapak-Ibu sekalian, namanya isti. Tadi kan barjas salah satu yang dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan BLM ini atau Sandes ini. Salah satunya selain LPG visi, kemudian ada LPG keuangan, dikenal juga dengan LPG pengadaan barang dan jasa. Dan ini yang kadang-kadang masih kurang atau minim di dalam dokumen. Padahal ini berpotensi kena temuan atau audit. Pada saat nanti pemeriksa melihat tidak ada dokumen ini, dianggap bisa melakukan pengembalian. Nah, pada poin ini ada 10 dokumen pengadaan barang dan jasa. Itu dibuat untuk setiap paketnya. Ya, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena bisa jadi ini kan setiap paket menentukan tokonya atau memilih toko yang berbeda. Makanya perlu ada poin 10 ke 10 ini. Jadi harus ada berita acara pembentukan tim pengadaan. Itu di awal ya, pasti ada. Kemudian berita acara survei harga bahan, upah, sewa, dan alat. Itu juga harus ada. Itu membuktikan bahwa untuk yang nomor 2 kita memilih toko. Jadi kita tidak langsung menunjuk si toko A, itu nggak boleh dilakukan. Kemudian ada undangan pengadaan bahan material, undangannya untuk toko tersebut. Kemudian ada penawaran dari pemasok. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran usaha. Ada berita acara penentuan pemenang. Jadi kan dari 3 itu baru dirembuk, kita yang mana yang tadi sesuai spesifikasi dan harga terendah, kita buat di nomor 6 berita acara penentuan pemenang. Kemudian ada nomor 7, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Kemudian nomor 8, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. Nomor 9, ini SPK yang tadi ketentuannya. Kalau 50-200 itu SPK, boleh saja sih untuk yang di bawah 10 tidak perlu SPK. Itu hanya kwitansi. Kemudian untuk yang ke-10, dokumen pengantar barang atau faktur barang. Lanjut. Nah, ketentuannya kalau misalnya nanti Bapak melakukan pemaketan nilainya 1 sampai 50 juta, yang wajib adalah poin A, B, C, dan D. Jadi yang poin yang harus ada itu berita acara pembentukan tim pengadaan, itu wajib ada ya. Kemudian ada berita acara survei. Kemudian ada berita acara penentuan toko. Kemudian yang keempat, dokumen pengantar barang atau faktur barang atau faktur barang, nota atau kwitansi. Kalau nilainya sampai dengan 50 juta. Tapi kalau 50 sampai 200 juta,
poin semua yang tadi saya sebutkan di 10 poin itu wajib ada administrasinya. Ya. Mudah-mudahan ini sudah tertuang dalam Juknis. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuat nih. Jadi Bapak Ibu sekalian kan ini mendampingi nih mana-mana proses yang salah karena ini udah fisik. Tolong dibuat semua administrasi ini biar tidak menjadi temuan. Ya. Jadi nanti yang 50 juta wajib ada 4 poin ini, kemudian 50 sampai 200 wajib ke 10 poin ini dibuat. Itu namanya dokumen pengadaan barang dan jasa. Ya Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan dan ini harus apal di luar kepala dan harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, karena ini yang minim nih untuk pengadaan administrasi di kita. Jadi istilahnya sehebat apapun Bapak di lapangan, sebagus apapun pekerjaan Bapak di lapangan, kalau administrasi Bapak lemah, Bapak dianggap tidak bisa kerja. Atau dianggap pekerjaannya tidak berhasil, atau tidak beres pekerjaan di lapangan. Jadi itu sepenting itunya administrasi yang harus Bapak lakukan. Jadi ini wajib dilaksanakan. Ini yang kadang-kadang kita evaluasi dalam LPJ ini kadang-kadang masih miss atau tidak ada. Gimana Bapak Ibu sekalian, jelas? Sebelum saya masuk ke adendum kali ya, saya buka pertanyaan 10 menit untuk yang pengadaan barang dan jasa. Khawatir kalau saya masuk ke adendum, agak puyeng gitu. Ini aja kayaknya udah pada puyeng, tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan kalau saya melihat. Kenapa saya tanya di depan, jadi saya biar tahu kondisi di lapangan. Kalau saya tanya sekarang, pasti Bapak Ibu sekalian ngejawabnya ideal, karena takut dinilai, kan lagi dinilai nih ya, pelatihannya ya. Ya, saya buka pertanyaan 3, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Gimana, metode pertanyaannya gimana nih Bapak Ibu? Oke, angkat tangan, nanti host akan menunjuk, langsung meng-unmute. Silakan Pak, angkat tangan yang mau bertanya. Unmute sendiri. Mereka bisa unmute sendiri. Oke. Silakan ada yang mau bertanya. Angkat tangan, langsung unmute. Sudah cukup jelas nih. Mumpung lagi pelatihan, ini buat penyamaan persepsi, biar nggak salah-salah nanti untuk dokumennya. Ada yang bertanya? Pak Aris. Oke, Pak Aris katanya. Silakan Pak Aris. Pak Aris ya? Bukan Heris ya? Aris ya? Aris Sumargono. Oh, Pak Aris Sumargono katanya. Pak Aris, silahkan di-unmute sendiri, Pak. Bu Egy silang lagi suaranya. Bapak, Bu Egy silang lagi suaranya. Narasumber suaranya hilang. Pak Aris, bisa di-unmute sendiri. Siapa lagi selain Pak Aris? Nureza. Nureza, Bapak atau Ibu ya? Bapak. Bapak Nureza, silahkan. Bapak Nureza? Iya, siapa tuh? Silakan Pak, disebutkan namanya sama dari kabupaten mana Pak? Reza dari Demak. Silakan Pak Reza. Ya, iya, Bu. Makasih, Bu. Bu, untuk nanti bisa tanyakan lagi masalah apa penentuan toko itu. Penentu. Toko A, toko B. Oh, oke. Sertifikasi yang lebih tinggi. Oke. Silakan. Jadi gini, Bu. Soal saya kan, Bu, ya. Untuk pekerjaan itu kan, walaupun harganya lebih tinggi di lokal di IT ya. Tapi nggak masalah dia. Ya. Artinya daripada kita belajar di luar desa, karena sudah lebih mahal, kita makan perekonomian
aku nyampe lokal tadi, walaupun hasilnya lebih dikit lah. Tapi tetap kita memperhatikan spesifikasinya yang artinya spesifikasinya yang harus masuk itu ya. Cuma tadi bilang kalau yang kita milih yang tipe kopi dengan kesehatan spesifikasinya lebih tinggi dan hasilnya lebih rendah. Padahal mungkin kita juga bisa, Bu. Padahal kita maksudnya kan bisa kaya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Artinya kalau kita memilih di yang nomor satu, oke, baik, terima kasih Pak Reza. Saya tampung dulu, siapa tahu aja sama, karena pengadaan barang dan jasa. Ada lagi? Tadi menanyakan tentang kenapa memilih kena poin ke toko nomor satu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silahkan, langsung sebutkan nama, unmute sendiri ya. Nama dan dari kabupaten mana? Bu, mau tanya, nama Hendri Tiani dari Kabupaten Klaten. Ini menanyakan apakah boleh beli satu jenis material di dua toko yang berbeda? Oke. Baik, terima kasih. Apa boleh beli material ya di toko yang sama ya? Oke, ada lagi, satu lagi saya buka. Ya, silakan Pak, sebutkan nama dan kotanya, Pak. Kurniawan. Kurniawan. Saya sambil duduk ya. Ya, silakan Pak. Dari Demak ya, Pak. Terkait pemaketan itu, ya. Kan disampaikan bahwa ada pemaketan material ya. Ya. Kemungkinan kami kan juga ada pemaketan dari sumber alam yang disampaikan ada batu bata, pasir, kemudian koral, kemudian ada pemaketan terkait semen dan juga kemudian ada pemaketan terkait kayu existing ya, kemudian itu kan hampir 20 juta untuk kita bisa itu berarti kan kalau pemaketan seperti itu jadi lebih dari 3 toko boleh ya. Kalau selesai kan kita minimal 3 toko berarti kita harusnya dari awal bisa lebih dari 3 toko ya selesainya. Oke, baik, terima kasih Bapak Kurniawan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin 3 pertanyaan dulu ya, karena mengingat waktu, nanti adendum baru saya buka lagi pertanyaan. Tadi saya menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Reza dari Kabupaten Demak. Ini boleh nggak sih kalau kita milih nomor 1 dengan kondisi seperti ini? Kenapa kita nggak milih nomor 1 padahal lokasinya? Bapak, saya infokan lagi bahwa prinsip dari pengadaan itu adalah memilih spesifikasi yang sesuai harga terendah. Jadi tidak ada spesifikasi tinggi atau spesifikasi rendah, Pak. Yang ada adalah spesifikasi sesuai atau tidak. Kemudian harga baru harga rendah atau tidak. Nah, pertanyaannya, pada saat Bapak survei, misalnya 3 toko sudah didapat di desa A, Bapak bisa langsung memilih. Tapi kalau memilih dari spesifikasi yang sesuai, harga terendah. Tapi kalau kondisinya 3 tokonya ini melintasi desa, kemudian didapat spesifikasi sesuai, kemudian harga terendahnya adalah di toko ketiga, dan toko ini sudah memperhitungkan harga transportasi dan tetap rendah, harus kita pilih ini, Pak. Apalagi kalau 3 toko ini Bapak masukkan ke BA survei. Jadi akan salah kalau kondisinya Bapak seperti ini, tapi Bapak pilih nomor 1. Itu salah di proses pengadaan. Ya, jadi pengadaan yang benar prinsipnya harus tetap spesifikasi sesuai harga rendah. Kecuali 3 tokonya di sini, Bapak tetap harus pilih yang terendah juga, Pak. Bapak nggak boleh pilih harga yang tertinggi. Itu akan jadi temuan. Nah, itu yang pertanyaan dari Pak Reza. Kemudian, Ibu Heristiani dari Kabupaten Klaten nanya, apabila tadi pemaketan, tadi ya Bu ya, ada pemaketan ini, misalnya pemaketan 1 dan 2 belinya di toko yang sama, boleh nggak nih? Nah ini diperbolehkan Bu, asal
proses yang tadi saya jelaskan di awal, harus memilih 3 toko dulu, kemudian dipilih spesifikasi yang sesuai, harga terendah, nanti menunjuknya ke toko yang sama, itu diperbolehkan, Bu. Jadi itu tidak akan dianggap sebagai penunjukan langsung atau tidak dianggap seperti kolusi kalau misalnya Ibu tidak ada proses administrasi itu. Kalau proses itu sudah dijalankan, spesifikasi sesuai, harga rendah, terus kemudian Ibu menunjuk toko yang sama tapi administrasi yang tadi saya jelaskan itu tidak ada, itu akan jadi temuan malah. Makanya kenapa pentingnya administrasi Bapak Ibu sekalian buat, yang tadi kalau 10-50 yang wajib ada administrasinya apa aja, kemudian 50-200 yang wajib ada itu apa aja, itu untuk menghindari temuan kalau seandainya pemeriksa menyalahkan kok belinya di toko yang sama. Seperti itu, Bu Herianti. Jadi diperbolehkan asal administrasinya jelas dan proses pengadaan barang dan jasanya sudah sesuai. Terus yang Bapak Kurniawan ya, Kurniawan dari Kabupaten Demak, menanyakan pemaketan. Pak, kalau pemaketan ini intinya prinsipnya adalah, ini hasil rembuk Pak. Jadi apapun itu Bapak melakukan pemaketan dasarnya adalah dari sumber sumber daya yang tersedia, SDA yang tersedia, berdasarkan ketersediaan toko, itu boleh saja. Jadi kayak tadi saya jelaskan, bisa aja pengadaan pasir dan kerikil ini dibedakan karena tokonya banyak yang beda, atau mau disatukan karena ketersediaan tokonya banyak, rata-rata sama, jadi saya satukan, atau semen kemudian dengan pasir kerikil mau dijadikan satu, boleh. Itu diperbolehkan, itu hasil rembuk, monggo aja terserah, asal pemaketan masing-masing ini tidak melebihi 200 juta. Jadi bisa dilakukan secara pengadaan di tingkat masyarakat. Seperti itu, yang tidak boleh adalah pengadaan biasanya pipa atau besi, beberapa lokasi dijadikan satu, langsung proses pengadaan, dipilih toko, baru dipilih toko, itu yang nggak boleh. Karena khawatir di atas 200 juta itu harus lelang. Jadi harus per paket atau di bawah 200 juta. Baik, itu mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk yang berjas. Saya masuk dulu ke adendum, penjelasan sedikit, baru saya buka sesi pertanyaan lagi. Minta tolong Mas langsung ke bahan tayang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa berjas digabungkan dengan materi adendum? Mudah-mudahan kalau Bapak-Ibu kan kontrak kerjanya dengan PPK Provinsi ya, harusnya ini lebih paham dengan adendum. Jadi adendum ini benar-benar diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, di mana kalau misalnya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dalam kontrak, PPK bersama KSM dapat melakukan adendum atau perubahan kontrak. Jadi apa aja sih, kapan sih dilakukan adendum? Yang pertama kalau misalnya mau menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Kemudian mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. Atau mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi berapa kali sih adendum harus dilaksanakan? Ini berkali-kali Bapak mau lakukan sekali, mau lakukan 2 kali, mau lakukan 5 kali, 10 kali, itu monggo saja, itu tidak ada batasannya. Dan ini wajib dilakukan. Yang menjadi aneh adalah Bapak RAB-nya atau RKM-nya atau gambarnya itu menjadi sama dari awal pelaksanaan, dari pertama kali kontrak sampai dengan selesai kontrak, itu RKM tidak ada perubahan atau RAB. Itu yang akan menjadi temuan mungkin. Jadi jangan, kalau menurut Bapak, kalau adendum tidak ada, itu dianggap hebat, itu dipikir pasti ada temuan. Saya melihat kondisi real di lapangan, kadang-kadang ya Pak ya, Bapak, yaudahlah, buat dulu, pelaksanaan dulu, baru RKM diganti sesuai real di lapangan, itu yang akan menjadi salah. Karena pasti akan ada perubahan, apalagi ini perencanaan yang buat
masyarakat dengan Bapak. Bapak tidak mengukur langsung. Jadi akan aneh kalau tidak ada perubahan. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini adendum wajib dilakukan. Sederhana kok Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap kalau misalnya membuat adendum itu seperti membuat RKM dari ulang. Enggak. Jadi pada saat misal RAB ya, misal perubahan RAB. Kalau kita mau merubah RAB, misal ada perubahan, Bapak tinggal membuat berita acara perubahan, ya mudah-mudahan ini ada di Jukmis nih. Berita acara perubahan, apa aja nih yang berubah? Semulanya apa? Menjadinya apa? Justifikasinya apa? Kemudian ditandatangani PPK dan KSM, terus dilampirkan RAB yang berubah atau dilampirkan gambar yang berubah. Seperti itu, jadi hanya satu atau dua lembar saja untuk adendum. Jadi tidak perlu seperti membuat RKM. Atau kalau memang ada surat menyurat, perlu untuk lebih menguatkan justifikasi, dipersilahkan. Misal, untuk mengubah jadwal pelaksanaan, itu mungkin hanya perubahannya saja adendum, dari perubahannya semula apa, menjadi misalnya dari 3 bulan menjadi 4 bulan karena force major, karena ada ini misalnya ada pandemi, tidak bisa, masih lockdown di daerahnya nih, tidak bisa pelaksanaan, jadi harus diperpanjang. Silakan saja, itu diperbolehkan. Jadi dituangkan, hanya disepakati, dan diambil dibuat justifikasinya. Semudah itu, Pak, adendum. Jadi jangan berpikir adendum itu membuat RKM baru, tidak. Tapi mengantisipasi perubahan-perubahan, jadi Bapak bisa fleksibel, tidak kaku. Yang menjadi salah, Bapak pada saat menentukan harga satuan, Bapak gunakan harga terendah. Itu akan menjadi salah, karena menaikkan harga satuan itu tidak diperbolehkan. Tapi menaikkan volume itu diperbolehkan, menurunkan volume diperbolehkan, tapi menaikkan harga satuan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau menaikkan harga satuan itu harus dengan justifikasi yang benar-benar jelas. Itu pun kalau berani PPK-nya itu akan tetap menjadi temuan meskipun justifikasinya jelas. Jadi jangan salah ya Pak ya, pada saat membuat RKM kemarin, gunakan harga satuan yang rata-rata. Mudah-mudahan juga sih kalau yang terendah Bapak bisa aplikasikan, tidak ada kenaikan juga nggak masalah. Tapi itu akan menjadi bumerang ke kita sendiri pada saat Bapak bikin yang ini paling rendah. Bapak mendapatkan misalnya 35 KK nih ya, untuk 35 unit. Ternyata terjadi kenaikan, efeknya harus berkurang unitnya menjadi 30 unit. Pasti ada permasalahan sosial, nanti ada konflik sosial di lapangan, nanti yang nggak jadi karena lonjakan harga yang tinggi itu. Kenapa nggak boleh pada saat penentuan harga satuan digunakan harga paling rendah, tapi harga rata-rata di pasar. Pada saat pemilihan toko, setelah RAB jadi, baru dipilih spesifikasi yang sesuai harga terendah. Bagaimana Bu kalau misalnya RAB-nya terlalu besar, harganya rendah, ternyata misalnya di RAB 10, ternyata kita dapat 5. Diadendumkan baru, dihitung ulang, siapa tahu bisa menambah unit atau penerima manfaat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bisa next nggak? Oke, ini ada perubahan. Jadi ada mungkin beberapa PPK menanyakan, ya, ini terkait penyusunan dokumen perubahan kontrak. Dasarnya nanti kalau ditanya adendumnya dasarnya apa? Perpres 16 tahun 2018 dengan turunan Perka LKPP nomor 8 2018. Nah, misalnya menyelesaikan PPK memberikan di sini ada klausul boleh enggak dilakukan lewat tahun. Ini karena banyak PPK apalagi yang pelaksanaannya mepet. Diperbolehkan. Kalau misalnya dasarnya apa? Kalau misalnya melaksanakan menambah waktu kemudian lewat tahun itu diperbolehkan, tapi ini harus dicek dulu justifikasinya harus jelas, itu baru diperbolehkan untuk melewati tahun anggaran. Jadi kalau ada PPK yang nanya boleh nggak kegiatan swakelola di adendum melewati tahun, ini diperbolehkan, ini diatur di Perka LKPP nomor 8 tahun 2018.
di situ jelas ada di Perpres 16, karena ada ragu-ragu kemarin karena ada yang mepet-mepet ya pelaksanaannya ya untuk Sandes. Baik, itu mungkin kalau ini mungkin contoh-contoh aja bahan-bahan tayangnya itu yang tadi saya jelaskan bisa dibaca. Mungkin saya mau buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, karena udah mau makan siang, saya buka satu sesi lagi. Iya, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung aja di unmute. Hah? Oh, pin chatting ya. Saya nggak baca soalnya. Ya, yeah, oke. Okay. Masuk. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan ini Bu Egi dari Pak Wacida tuh memang ini itu ya. Oh, ini ya. Dia Kabupaten Demak. Untuk berita acara tim pengadaan barang, apakah harus dibuat lagi? Oke. Okay. Sedangkan pada saat pembentukan PSF sudah ada tim pengadaan baik. Baik, terima kasih Bu Tina. Tadi di chat Zoom ada yang menanyakan mengenai BA, tim pengadaan barang jasa, apa perlu dibuat lagi? Tidak. Jadi hanya difotokopi saja. Jadi untuk berita acara pembentukan itu hanya dilakukan sekali pada saat pembentukan KSM. Jadi untuk kebutuhan administrasi, nanti kan pemaketan kan beberapa tuh, langsung difotokopi aja, jadi sama untuk BA-nya. Jadi yang lainnya baru yang berbeda untuk prosesnya. Kalau BA mah jangan dibuat lagi. Nggak mungkin kan kita, padahal itu kalau secara juknis, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa dilakukan sebelum RKM dibuat. Baik, ada lagi pertanyaannya? Iya. Dokumen LPJ Barjas, pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi tidak membuat lagi ya Bapak Ibu, di fotokopi saja yang sudah ada. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya buka sesi karena mungkin ada yang masih belum jelas. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu Tina. Ada yang menjelaskan kalau material tidak tersedia di tiga toko. Berarti kita buka tidak boleh mensurvei di tiga toko yang tidak tersedia. Kita harus mensurvei ke toko-toko yang tersedia. Nah, kondisinya bagaimana kalau misalnya di sekitar lokasi tidak ada, udah didatengin. Jadi survei itu bisa dilakukan secara online, bisa melalui internet. Atau bisa datang ke desa sebelah seperti yang tadi saya studi kasus yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau memang tidak ada di tiga toko berarti itu namanya tidak tersedia. Jadi tidak masuk ke dalam survei toko, kita survei kepada yang memang tersedia. Jadi bisa dilakukan secara online atau bisa dilihat untuk mencari spesifikasi yang kita inginkan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Karena ini atau sudah cukup jelas ya? Nggak ada lagi ya? Iya, silakan Pak. Di unmute ya Pak, sebutkan nama. Bapak, mohon maaf namanya siapa Pak? Saya tidak bisa melihat wajah Bapak soalnya. Saya Reza, Bu. Oke. Oke, Pak Reza lagi ya. Silakan, Pak. Iya, Bu. Tadi kalau secara online, survei secara online itu
dokumennya apa aja itu yang diperlukan? Iya, di print Pak, berarti surveinya di print, kan Bapak nanti kan online nih ya, di print harganya, kemudian Bapak ada untuk memastikan harganya sekian dan spesifikasi, Bapak harus hubungi di telepon. Jadi nanti buktinya adalah printan harganya dan spesifikasinya. Biasanya kan mereka menjual kan dijelaskan spesifikasinya. Gimana Pak? Gimana Pak? Iya, betul, betul, betul Pak. Sesuai dengan, tapi Bapak harus pastikan via telepon, jangan-jangan harganya yang murah sudah tidak update atau seperti apa. Nanti pas Bapak telepon kalau memang sesuai ya Bapak print, tapi kalau misalnya mereka ada kenaikan atau apa, atau lebih turun lagi, mereka suruh kirim lagi aja penawaran via email. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup ya? Baik, kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kegiatan sanitasi perdesaan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Ibu Egis Prastiwi yang telah sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para TPR, rekan-rekan semuanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Kita tutup diskusi hari ini dengan ucapan TPR Jaya. Tepuk tangan. Ada jawaban kontrol itu.